Hai semua, jadi hari ini excited banget karena akhirnya kita dapat jadwal untuk Labuan Bajo. Jadi sekarang kita semua udah siap-siap pakai item semua. Dan sekarang kita langsung mau masuk ke mobil untuk ke bandara. Sekarang lagi ada di waiting room. Pesawat kita mungkin sekitar setengah jaman lagi. Jadi sekarang aku lagi mau habisin es krim aku. Anyways, aku excited banget karena terakhir kali ke Bajo kan tahun lalu kan? Tahun lalu, 2021. Tahun lalu Maret. Ini udah satu tahun lebih lah, belum ke Bajo. Ya ampun, Bajo ini. Gak sabar banget mau makan kulinernya karena enak banget. Jadi itu ada kuliner gitu di pinggir pantai ya? Pinggir pantai. Dan itu semua seafood, enak banget. Pengen snorkeling. Nah, waktu itu tahun lalu itu aku belum sempat diving. Enggak tahu deh kayaknya. Tapi kayaknya enggak sih enggak diving. Nanti mau lihat dulu. Snorkeling sih pasti. Pokoknya stay tune terus, pastinya bakal seru banget dan I can't wait. Excited juga mau ketemu teman-teman di sana karena aku juga bakal ngunjungin sekolah SMP dan SMA di sana. Besok juga gak ada kegiatan, lusa juga gak ada kegiatan. Nanti kegiatannya baru mulai hari Senin mengunjungi SMP dan SMA. So, mungkin mulai besok kita udah mulai bisa jalan-jalan ke Padang, terus ke Pink Beach, Komodo Island kemarin. Soalnya tahun lalu kakak-kakak aku belum sempet ke Komodo Island. So, I think that's gonna be really interesting and I'm so excited. How do you feel? Hi. How do you feel? So happy, so grateful. Karena akhirnya setelah setahun bisa ke Bajo lagi. Yes. Thank you BPIP. Thank you BPIP. Cool. Yeah. Tahun lalu belum sempat ke Komodo Island kan? Enggak. Are you excited? You wanna go there? Senang. Alright. Quite happy. Next. Very excited. Yay. Mau ke mana? Anywhere, Padar, Komodo. We're diving. Of course. Finally. Labuan Bajo lagi. Yay. Let's go. Kamarnya. Ya, terus meskipun ya, lihat kamar mandinya dulu kayak apa sih kamar mandinya? Let's see. Wow. So big. Ya ampun. Wow. Benar-benar kayak kamar peri. Ya as. Wow, so big. So big. It's big.
Jadi sekarang aku lagi renang, mumpung ada waktu. I hope I don't drop this. Huh? I hope I don't drop this. Gak ada. Hi. Ini gak ada orang. Hi. In the pool. It's really let me. Bukit Amelia. Oke. Bukit Amelia. Waduh, silau men. Amelia. Silau pasukan men. Belakang. Pasukan belakang mana? Halo. Aduh, mana nih? Hah, kok enggak ada ya? Mana ya? Halo. Oh, ada. Oh, ada ternyata. Hai. Hai. Hai, Mam. Oke, Den. Kak Jen. Oh, sorry. Anakmu lagi renang ya? Iya, dia. Lagi rame-rame mereka berenang. Lagi bakar-bakar. Aduh, bakar-bakar apa nih? Daging. Dalam apa? Iya. Wow. Enggak di depan gitu. Oh, di belakang. Let's go. Jadi pas kita on the way ke Bukit Amelia, kita nggak sengaja lewatin ini, dan menurut aku ini cantik banget, dan ini aku paling suka dari Labuan Bajo karena di sini tuh dapat view laut, terus banyak banget kapal-kapal, terus ada gunung-gunungnya, dan pas banget ini lagi golden hour juga. Jadi tadi kita baru foto-foto deh. Kalau kalian lihat Instagram aku pasti tahu fotonya mana. Jadi ini tuh yang namanya Bukit Amelia. Kita udah sampai dan seperti biasa view-nya cantik banget. Kalau kalian sini sadar, aku pernah syuting satu video klip lagu nasional di sini. Coba komen di bawah kalau ada yang bisa tebak lagu apa. Anyway, tadi aku udah foto-foto di spot sini dan sekarang aku mau naik ke atas. Karena di atas kena bom. Selamat malam Bapak Deputi dan rombongan, Ibu Iren, Bapak Ibu semuanya. Buat lagu pertama aku akan nyanyiin soundtrack lagu Habibie dan Ayam ketiga. Wow. Semua nafas ditahan karena kok
Rela ya? Ya Rela aja. Rela di tiket itu. Kalau kemesraan tidak perlu dinyanyikan tapi rela, dirasakan rela saja. Jadi setelah muter-muter, tadi aku sempat balik ke hotel untuk live karena tadi aku ada event lewat Zoom. Tapi event itu selesai, sekarang lanjut ke gala dinner BPI PRI. Dan sekarang aku lagi makan ikan bakar sama sambal. Karena Labuan Bajo ini kan terkenal sama laut, karena kan di sini lautnya banyak sekali. Jadi di sini itu terkenalnya ikan, seafood dan segala macam. Jadi ikan-ikan di sini itu paling fresh banget dan enak banget, seger banget. Mari makan.